pertama saudaraku, wisudawan yang ketiga, anak yang bernama Lora Gayun Fuad, putra dari Bapak Kyai Haji Hasan Rosidi dan ibunya Rauzatul Jannah, alamat saudaraku Batu Asam, Sampang. Wisudawan yang keempat, anak yang bernama Rafibe, putra dari Bapak Ahmad Salim dan Ibu Pasya, alamat Sabanakum Batu Rasa Sampah. Wisudawan yang kelima, anak yang bernama Arif A, putra dari Bapak Uya Ulumuddin dan Ibu Almarhum Umi Kulitu, alamat Angsana Kolang Bangkalan. Wisudawan yang keenam, anak yang bernama Aziz Ali, putra dari Bapak Sofir dan Ibu Mariam, alamat Kuteng Kuala Bangkalan. Wisudawan yang ketujuh, anak yang bernama Zainani, putra dari Bapak Munhar dan Ibu Siti Fatimah, alamat Kapasan Bapak Rasam Sampang. Wisudawan yang kedelapan, anak yang bernama Abdul Hadi, putra dari Bapak Bentri dan Ibu Nurmaisa, alamat Perpelasa Panang Bangkalan. Wisudawan yang kesembilan, anak yang bernama Sultan, putra dari Bapak Jufri dan Ibu Sulastri, alamat Pasangin Leres. Wisudawan yang kesepuluh, anak yang bernama Khalidur Rahman, putra dari Bapak Muhtasor dan Ibu Khalidah, alamat Kuri Temur Panang Bangkalan. Wisudawan yang kesembilan, anak Abdul Mubadar, putra dari Bapak Imam Ghazali dan Ibu Mutia, alamat Angsana Panang Bangkalan. Wisudawan yang ke-12, anak yang bernama Rizki, putra dari Bapak Sufri dan Ibu Sufiyati, alamat Turjan. Wisudawan yang ke-13, anak yang bernama Muhammad Keturasi, putra dari Bapak Musi dan Ibu Sumiatu, alamat Maloan. Wisudawan ke-14, anak yang bernama Haza, putra dari Bapak Jumati dan Ibu Muarwana, putra alamat Campak Kemuanan Bangkalan. Wisudawan yang ke-15, anak yang bernama Muhammad Mufani, putra dari Bapak Haji Hasani dan Ibu Sumbiya, alamat Perpelasa Kemuanan Bangkalan. Wisudawan yang ke-16, anak Jafar Rosodi, putra dari Bapak Sahdan dan Ibu Hasanah, alamat Sampian Kemuanan Bangkalan. Wisudawan ke-17, anak yang bernama Abdul Rahman, putra dari Bapak Ibrahim dan Ibu Tura, alamat Curiga. Wisudawan yang ke-18, anak yang bernama Abdul Rahman, putra dari Bapak Khairul Anam dan Ibu Nur Anissa, alamat Angsana Wonang Bangkalan. Inilah wajah-wajah wisudawan tingkat TPK Putra yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mana tepuk tangannya untuk wisudawan? Dan penyerahan piagam penghargaan serta cenderamata akan diberikan langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Kiai Haji Hasan Rosidi. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Alhamdulillah. Jadi toh sebagian Hello. Jadi toh bagian santri putra tingkat pendidikan TPK. TPK ini kaya ajarin maca Quran.
ya ciri mari Quran sarang tajwid dan sarang hukum-hukum tajwid sebaliknya sih juga nanti bikin ini kayak ajarin knowledge Arab. Alhamdulillah ini kebagian santri sampun lulus dari ajar pelajaran sampun pilihan nih kak. Jadi sebagai sampean yang sempurna, sampean sebagai yang sempurna seperti atas nih kak, saya sudah makan sampean nanti pilihan bisa di sampean edukung sebagai ke madrasah. Madrasah nih yang tahni madrasah ini bisa disambian masukkan satu enam program al-miftah kisah kisah portuka jubun demor kisah program al-miftah menabi madrasah nikah metode ngaji nak belajar lah insya Allah pada bulan santri-santri sekolah langsung, semua pelajaran dipelajari sebenarnya. Langsung nampak, langsung empat sampai ke enam. Tapi menabi al-miftah lebih fokus kena hubungan sorok. Menabi madrasah ini boleh juga kena hubungan sorok. Ken, saking ada dokter spesialis umum. Nah, dokter spesialis umum, dokter umum. Orang sakit dia tangani, orang sakit gigi tangani, sakit kaku tangani, orang potong ya tangani. Nyaman dokter umum, bisa dipahami. Madrasah, program mirip pendidikan madrasah. Menampi program alif ini kan sistemnya fokus dan padahal dokter spesialis jantung. Jadi selain jantung kita tak alat ini. Dokter spesialis gigi, selain penyakit gigi nak telat ini. Jadi lebih maksimal pikirnya, lebih fokus. Bisa dipahami. Jadi menampil ini fokus kena hubungan sorok. Jadi lebih cepat kangkui memahami. Bila menampil alim nak hubungan sorok ini kan dia tinggal muka kitab sambil kotoran. Nah, jadi tinggal milih lagi sama ni. Kalau ni jelas sakti ni. Anu jong lagi jong sudah ngandai ke alif terbaik, ya temor. Oh, anu jong pakai nak dina penting kaki kalau pernah beri waktu. Kemudian madrasah terbaik. Teruslah. Jadi boleh dua belian. Alhamdulillah. Kalau lagi madrasah mula. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nikahnya mana diberikan sertifikat Ahmad Rafidi. Terus selanjutnya Muhammad Sofyan. Khalilul Fuad. Khalilul Fuad. Tepakahan sebagai ibu aneh Muhammad Khalilul Fuad. Alhamdulillah. Awis sudah. Apa lagi? Minta dia apa? Apa? Jalan-jalan. Tinggal jalan-jalan deh gue dari pagi. Aduh, nikah. Saya ringan lagi. Hadiahnya ringan. Umpah gula, suruh milih hadiah. Ini lain nih, misalnya. Muhammad Rafi Maulana Yusuf. Alhamdulillah. Samsul Mu'arif. Aziz Ali. Muhammad Jailani. Abdul Halim. Eki Sultan Ahmad
korok lagi turun. Terus, Khalilur Rahman, terus diberikan ke Abdul Qaddas Rizki Fathur Rosi, Rosi Hasan Syukur Muhammad Gufron Ja'far Sadiq Abdul Rahman Fathur Rahman. Alhamdulillah, inilah ampun kenging penghargaan berupa truben sertifikat ya bos. Setelah berupa apa namanya? Nikah apa? Cendera mata. Nah, ki lengkap berhubungan. Alhamdulillah, nikah lestari demonstrasi atau tanya jawab tentang pelajaran sampunia ceri. Ki malam apa? Ki malam Kamis. Oh, ki malam Kamis juga nika demonstrasi. Nah, tanya jawab. Alhamdulillah. Ya waktu tanya jawab, bisa aja. Kalau berlancar juga nang pentas kadin toh. Sami juga SOT bisa jalan langsung. Iya leh nang YouTube. Malah menabi panjenengan berdasar oding lah. Iya plot. Mulai demonstrasi malam Kamis, tika, TPK, sampai makin ini kan, iya blok, bisa ayo latin. Tujuan apa? Tujuan supaya bisa berarti jemaah pagi mulai pada 20 kis. Pada sepuluh, lebih-lebih nanti anak. Ada jong, tambah isu dari demonstrasi, jadi ngaki, pandai tanya ngaki, jemput langsung maju. Kaki kau cuma ada mandon sing, kok, kan bisa. Menanti kompoi, nah. Sementing yuk itu SE paket. Sallallahu Nabi Muhammad. Cukup ya. Dan kepada wisudawan tingkat TPK, mohon untuk meninggalkan panggung kehormatan.